Halo, apa khabar belakang? Aku di mana ni? Aku berada di negara Greece. Okay? Ni aku naik domestic flight ni. Ada domestic flight Aegean Air ke satu pulau ha. Comel. Okay? Nama dia Santorini. Okay? Dia ialah dulunya asalnya ialah Gunung Berapi. So faham menarik, diklaim di website tentang pulau yang perlu anda mari sebelum mati. So betapa cantiknya pulau ni. Okey, nama apa? Pulau Santorini di negara Greece atau Yunani. Okey, so ada masa aku akan ambil video. Okey, terima kasih. Itu negara Yunani Greece ya. Dia banyak kepulauan. Okey. Kepulauan. Pulau kita nak pergi ni ialah Santorini. Santorini ni ialah dulunya ialah gunung berapi. Boleh bayar ke orang dulu dulu gunung berapi berjuta-juta tahun dulu gunung berapi, lepas tu tengah daripada gunung berapi tu jatuh dari ke laut berjuta tahun dulu, jadi tinggal separuh pada gunung berapi tu. Ramah tinggal di mulut apa tu kadera atau mulut gunung berapi tu. So memang comel lah dari atas gunung tu tengok apa tu lautan ni lah, panggil lautan Aegean agensi. Agensi ya. Okey, ni satu daripada pulau. Banyak pulau ni. Dia dah nak sampai dah. Santorini. Hello, apa khabar belaka? Sihat ke dah? Okey, aku dah sampai ke Santorini dah. Tempat pertama aku mari ni ialah Kamari Beach lah di Santorini ni. Tempat orang apa tu? Resort, patah, orang restoran, shopping, banyaklah. Lah ni bulan 8. Bulan 8 ni ialah peak season lah, summer holiday. Kebanyakan hotel di Santorini penuh. Ya, dia akan penuh sampai bulan hujung bulan 9, masuk bulan 10 lah. Jadi sini ni orang kerja ni bulan lah. Bulan 4 sampai bulan 10 orang kerja, lepas tu cuti. Hotel tutup, restoran tutup, gitu. Okay, so ikut aku akan tunjukkan tempat-tempat di Santorini dah ni. Ni dah. Okay, hak sini ialah Kamari Beach, Patah Kamari. Okey, mari kita tengok. Ni tempat orang bersantai-santai lah kalau petang nanti. Kalau ni baru pukul 8 pagi. Tengok tu tempat dia. Sini disebabkan dulunya gunung berapi, yalah masih aktif lagi ni gunung berapi. Jadi banyak pasir-pasir tanah dia tu warna hitam. Deh, warna hitam. Nak tahunya sini tak ada orang pakai mah. Tapi aku pakai juga. Sebab apa? Orang kata sini tidak apa? Dipaksa pakailah. Tapi kalau nak pakai boleh juga. Tapi kalau di transport apa tu? Public transport, pengangkutan awal kena pakai. Sini banyak ATV juga ni. Mari aku tunjuk nanti hotel mana aku tinggal di Santorini ni. Sini dia ada ATV. ATV. Comel ATV. Di sini ni berbukit-bukau lah. Sebab gunung berapi kan. Kita ni, maksudnya kita orang-orang sini tinggal di atas gunung berapi.
Jom kita pergi tengok hotel kau tinggal. Panggil Radisson Blue Saffron Resort. Ni hotel aku tinggal, Radisson Blue Saffron Resort Santorini. Hotel berbintang 5, 5 star hotel. Di kamari ni lah, tempat popular kamari ni. Ni reception dia. Mari tengok, dia ada swimming pool comel sini. Ini tempat breakfast dia. Itu swimming pool dia. Mari tengok tempat breakfast ni. Tu bilik-bilik belakang tu. Tengok tu. Swimming pool dia comel. Patah dia ada tapi kena jalan sikit lah. Tempat tadi tu. This is Saffron Hotel. Ada di Saffron. Tadi semblu Saffron Resort. Hello, apa khabar belakang? Aku dek mana? Aku dek ni. Lo ni dek Black Sand Beach ataupun dekat dengan Seaside Bar Notos, restoran Seaside Bar Notos lah. Ramai di sini. Apa tu? Mari jemur matahari lah. Okay, sunbed dan pantai dia pun comel. Okay, kita boleh lihat ramai orang di sini. Okay, then yalah, sini tengok, nanti tengok pasir dia warna hitam sebab bekas gunung berapi. Tempat yang comel orang mari juga sini. Okay. Okay, tengok ni. Hello. Tempat menarik ni. Dan tempat kita tinggal tu Pira dan Ia warna putih. Then cruise ship. Okay. Tempat ni namanya Amodi. Sini ramai mai sini makan seafood. Makanan laut ada apa kata, ada sotong, apa kalamari sotong. Okey, sebab ni comel. Orang naik boat selalu mari sini. Atau nak tengok boat pun mari sini. Okey. Jadi tempat ni namanya Amodi. Ni kawasan Fira ataupun tempat capital of Santorini. Ya, tengok ni. Ada boat cruise mari dah dari negara Eropah lain lah. Okay, so tengok tu. Ni tengok the cliff. Semua tu hotel, apartment, resort. Ni Fira. Comel tempat ni. Sekarang saya akan bawa tu. Kita ni atas gunung berapi. Banyak restoran sini, tempat makan, tempat beli belah, shopping ni. Yalah, tapi tempat orang ni kita kena berhati-hati jugalah dengan pocket wallet kita ni. Sebab, yalah, di pocket banyak sini. Di Aten kau di sini, okay. So, tengok souvenir apa dia jual. Dan ada kelapa sini. Kunci, steak, nutropi, darul. Okay. Ni jalan-jalan, tengok ni. Jalan ni comel tempat ni. Ni dah dipanggil Pira. Comel tempat. Semua comel tempat molek. Okay, itulah Pira Santorini. Ya, kalau ada masa boleh marilah. Okey, comel tempat ni. Okey. Terima kasih. Jumpa mula.